antara paparan menarik hari ini. Isteri Tayyip Mahmud lapor polis nafi dawaan colik. Mampukah Anwar jadikan Kongres Ekonomi Bumiputra inklusif? PAS umum tawar Selangor, pilihan raya umum 16. Ragat Kurdi Tayyip memfailkan laporan polis, menafikan dakwaan awal bahawa suaminya, bekas Ketua Menteri Sarawak, Abdul Tayyip Mahmud, telah dibawa keluar dari Hospital Pakar Norma di Kuching awal bulan ini. Ragat berkata dakwaan dalam laporan yang difailkan pada 4 Februari adalah jelas palsu dan amat membimbangkan. Katanya, sebagai isteri dan penjaga Tayyip, saya meletakkan kesihatan dan kesejahteraan suami saya sebagai keutamaan dan tidak akan sekali-kali mengambil tindakan tanpa maklumat untuk menjejaskan penyembuhannya. Menurut Ragat, kenyataannya bertujuan untuk menyangkal beberapa laporan terkini. Katanya Tayyip tidak dibawa keluar dari Hospital Norma susulan daripada doktor yang bertugas kelulusan Dr. Tan Sen Kong untuk discharge pada 3 Februari. Saya memaklumkannya mengenai temujanji Tayyip dengan Dr. Rusli di Hospital CVS Kuala Lumpur. Dr. Tan meluluskan discharge dan melihat Tayyip boleh melakukan perjalanan. Surat rujuk Dr. Tan ke Hospital CVS Kuala Lumpur membuktikan lagi kesahihan discharge dan kemasukan yang dirancang. Keputusan untuk membawa pulang Tayyip adalah berdasarkan persetujuan termaklum dan haknya untuk memilih penjagaan terbaiknya. Semua dokumen discharge yang diperlukan mengikut prosedur hospital telah ditandatangani dan semua kakitangan hospital yang berkaitan mengetahui tentang discharge itu. Dalam keselesaan di rumah sendiri, dia mempunyai sokongan perubatan 24 jam termasuk jururawat dan lawatan doktor berjadual, peralatan yang diperlukan dan ubat-ubatan untuk penjagaan dan pemulihan sementara menunggu kemasukan ke Hospital CVS Kuala Lumpur di bawah jagaan Dr. Rusli. Ragat juga menafikan dia bertindak mencabut peranti perubatan tanpa memaklumkan kakitangan yang bertugas. Katanya permintaan bantuan dalam untuk mencabut peranti perubatan tidak diendahkan oleh kakitangan hospital walaupun berkali-kali diminta. Layanan buruk dan nasihat perubatan yang tidak konsisten adalah isu serius yang perlu diteliti dan disiasat oleh pihak hospital. Tuduhan palsu telah menyebabkan tekanan dan kekeliruan yang tidak perlu. Dia berkata bahawa dia telah memfailkan laporan polis untuk menyangka dakwaan ini dan melindungi privasi dan hak Tayyip untuk memilih rawatan perubatannya. Katanya kami bersedia sepenuhnya untuk bekerjasama dengan polis dalam sebarang siasatan dan akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap Hospital Norma jika perlu. Saya menggesa orang ramai untuk tidak mengendahkan laporan yang mengelirukan dan menghormati hak Tayyip untuk privasi dan keputusan perubatan yang termaklum. Tayyip dilaporkan sedang dirawat di unit rawatan rapi Pusat Pakar Perubatan Norma apabila Ragat didakwa membawanya keluar dari hospital pada petang 3 Februari. Menurut laporan polis yang dibuat oleh doktor, Ragat didakwa telah mencabut peranti perubatan yang melekat pada Tayyip tanpa memaklumkan kakitangan hospital. Dia kemudian diletakkan di atas kursi roda dan dibawa keluar dari hospital. Laporan polis kedua oleh ahli keluarga Tayyip yang lain dilaporkan telah dibuat pada Ahad 4 Februari berdasarkan laporan pertama. Menurut laporan polis kedua, tiada seorang pun dari adik-beradik atau empat anak Tayyip dimaklumkan tentang keberadaan dan keadaan kesihatannya. Bekas Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, P. Ramasamy mempersoalkan sama ada Kongres Ekonomi Bumiputra KEB ke-7 yang akan diadakan antara 29 Februari hingga 2 Mac ini boleh menjadi inklusif seperti yang dijanjikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kongres umpamanya sebelum ini bukan sahaja bertujuan untuk menguntungkan orang Melayu iaitu elit politik dan birokrasi tetapi juga untuk meminggirkan orang bukan Melayu. Katanya Anwar berkata bahawa KEB akan inklusif, kongres yang akan berusaha untuk mengenalpasti kadar pertumbuhan baru dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan agama. Wakil bukan Melayu akan dijemput ke kongres itu nampaknya buat kali pertama dalam sejarah. Bolehkah KEB buat pertama kali dalam sejarah negara menetapkan trend untuk memastikan dasar dan langkahnya memberi manfaat kepada semua kumpulan etnik di negara ini? Bolehkah KEB melihat kebangkitan Anwar sebagai negarawan dan bukan sebagai juara kaum? Dia mendakwa bahawa KEB yang lalu telah digunakan untuk merangka dasar dan langkah untuk memberi manfaat pada orang Melayu semata-mata. Katanya pada asasnya istilah Bumi Putra mungkin mengelirukan kerana ia merujuk kepada orang Melayu. Adakah KEB akan melihat pengagihan peluang ekonomi dan komersial yang adil kepada semua kumpulan etnik yang layak? Anwar tidak boleh menggunakan istilah inklusif tetapi tidak membuat perubahan bermakna kepada kandungan KEB. Malah KEB pada masa lalu untuk meminggirkan orang bukan Melayu dalam bidang ekonomi dan kewangan. Ramasamy yang meninggalkan DAP dan membentuk Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia yang berteraskan Tamil tahun lepas mendakwa bahawa pertumbuhan ekonomi Melayu adalah bermotif menyekat bukan Melayu dalam bidang ekonomi. Katanya memandangkan sokongan Melayu yang semakin merosot kepada kerajaan masa kini, adakah Anwar sanggup mengambil kira penyertaan orang bukan Melayu dalam KEB? Ya, bukan Melayu akan dijemput, tetapi adakah jemputan mereka akan membawa perubahan kepada keputusan perhimpunan itu? Adakah Anwar dengan caranya akan merubah-rubah dan populis sanggup mengusik ramuan hegemoni Melayu perhimpunan itu? Saya amat ragu bahawa Anwar akan menyumbang dengan cara yang bermakna untuk mengubah watak etnik KEB. Ramasamy juga mendakwa bahawa KEB kelihatan seperti pentas perhimpunan yang diuruskan oleh Anwar demi menambah baik reputasi politik UMNO.
PAS yakin akan memimpin Selangor pada PRU16 sekaligus menjadikan negeri itu lebih berdaya saing. Ketua Penerangan PAS Selangor, Zuk Ahmad berkata, perkara itu adalah ikrar dinyatakan pihaknya pada pemungkinan selama 3 hari buat kali pertama bagi Pesuruhjaya PAS Negeri yang baru, Abdul Halim Tamuri. Katanya PAS berikrar akan menjadikan Selangor sebagai negeri lebih berdaya saing dalam sektor ekonomi, bersih daripada pemimpin politik yang korup, penggunaan sumber yang berkesan, infrastruktur berkualiti dan tadbir urus cekap untuk semua kaum dan agama selepas PRU16. Beliau berkata PAS yakin Selangor hanya akan lebih makmur dan mampu menjadikan peluang pekerjaan lebih tinggi apabila negeri itu dibangunkan bersama secara adil oleh tokoh masyarakat kaum Melayu, Cina, India dan kaum lain. Zuk berkata pihaknya akan melancarkan projek khas dengan slogan PAS for All bagi mencapai resolusi bertindak yang melibatkan tokoh pemikir pelbagai kaum dan agama sebagai titik mula kepada usaha menawan Selangor. Pada pilihan raya negeri Selangor sebelum ini, Pakatan Harapan kekal memerintah selepas menang 34 daripada 56 kursi DUT. Manakala PAS yang bersama bersatu dalam Perikatan Nasional menang di 22 DUT. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.